Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Ini campuran pakan untuk pakan sore hari. Ini sudah dicampur seperti pakan-pakan yang kemarin, tambahan BR atau pur, dan di sini ada tambahan garam 1 sendok makan ya, ini yang putih-putih. Nah, garam bebas. Ini buat penambahan mineral. Aduk-aduk ya, teman-teman. Ini pakan tidak harus beli, ini cukup cari-cari di sekeliling rumah atau perkebunan ya, teman-teman. Dan ini pakan yang cukup irit, kita cuma bermodal dari bekatul dan juga PR. Dan oke, ini sudah diaduk ya seperti ini. Ini tidak terlalu basah ya, teman-teman. Usahakan kalau kasih pakan itu jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Yang penting memel kalau orang Jawa bilang. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut ke kandang. Nah, itulah tadi pakan-pakan entok yang cukup murah dan kita cukup mencari pakan-pakan alternatif di perkebunan atau dekat-dekat sungai-sungai. Biasanya terdapat beberapa sayuran seperti kangkung, seperti bayam liar ya, kangkung liar, ataupun genjer juga banyak ya, teman-teman. Dan disamping itu, untuk pakan-pakan ini yang biasa saya berikan untuk ternak entok saya itu ada penambahan garam, pur atau PR ya, teman-teman, agar entok-entok ini ya terjamin untuk kesehatan dan juga terjamin untuk bobot entok-entok ini, teman-teman. Wah, itu mau masuk ke sana. Dan pagi tadi saya membuat sekatan seperti itu, ada penambahan penanaman sayur kangkung, teman-teman, untuk nanti campur-campuran untuk penambahan pakan. Tapi untuk kangkung itu sendiri saya menggunakannya sedikit-sedikit, teman-teman, karena kangkung ini untuk pembibitannya itu kurang bagus untuk produktivitas telur menurut saya sendiri, teman-teman. Jadi saya memberi pakan kangkung ini sedikit-sedikit. Tapi kalau setiap sore saya pemberiannya seperti biasa, penambahan pur ataupun garam. Jika cuaca hujan, sering hujan seperti ini, ya usahakan pemberian vitamin itu rutin ya, teman-teman, 3 hari sekali, itu lebih bagus. Jika pemberian vitamin itu setiap hari, pemberiannya harus dikurangin ya, setiap takarannya harus sedikit demi sedikit agar entok ini tidak overdosis gara-gara obat vitamin itu ya, teman-teman. Karena biasanya itu di bungkus itu ada beberapa yang tidak cocok untuk telur ya, masa produktivitas telur, teman-teman. Jadi setiap pembelian vitamin harus teman-teman lihat dulu labelnya, kegunaannya untuk apa saja. Dan ini cukup ini ya, teman-teman, kalau untuk sayur-sayuran yang saya cari ini cukup lumayan banyak di daerah saya ini. Jadi tidak harus pakan harus beli semua, teman-teman. Ya, saya selalu sekitarnya kalau ada waktu senggang saya keliling-keliling cari pakan. Dan itu di sana sudah juga banyak yang sudah telur, teman-teman. Ada beberapa sarang yang hampir semua full sampai sana. Itu ada 1-2 yang belum bertelur, masih kosong. Yang di pojok sana itu induan dragon full hitam, yang di sana yang kemarin yang full hitam sampai sana. So, ini masih kosong, teman-teman. Yang di sana masih kosong, belum ada yang bertelur di sana.
Oke, teman-teman, ini yang rambon silver batik. Kalau mau ini ya 200.000 net ya, teman-teman. Ini silver blue. Kalau ada yang minat itu silver blue. Yang ini bronze, yang depan ini yang coklat. Yang lainnya kelawu-kelawu. Silvernya ada dua, tapi yang satu berdasi. Nah. Yang itu, yang masih muda, yang kecil itu rambon salju. Bagi ada yang minat, tapi agak sedikit mahal ini, teman-teman. Walaupun kecil, saya jual 100 ini. Itu ada tiga pejantan yang salju, teman-teman. Cuacanya gelap, teman-teman, mau hujan ini kira-kira. Oh ya, sedikit saran ya, teman-teman, jika sehabis mengasih makan besok harinya di tempat pakan-pakan yang tercacar-tercacar ini ya, teman-teman, bila tanahnya kering, usahakan disapu atau bisa juga disemprot pakai disinfektan ya, teman-teman, biar tidak tumbuh jamur di sekeliling tempat pakan entok ini. Ya, biasanya saya seperti itu, teman-teman, untuk menghilangkan jamur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam peternak entok ini. Dan untuk sore hari, biasanya kalau hujan-hujan seperti ini, kalau hujan ya saya selalu rutin untuk penyemprotan disinfektan untuk jaga-jaga terjadinya serangan virus yang biasa menyerang entok-entok ini ya, teman-teman. Saya biasa menggunakan antisep untuk penyemprotan ini. Untuk yang lain saya belum pernah memakai ataupun pakai Biclean karena di sini populasinya lumayan banyak, jadi saya agak takut untuk penyemprotan pakai Biclean. Berani sih berani, teman-teman, tapi saya harus mengosongkan kandang ini terlebih dahulu untuk mencegah bahaya untuk entok ini. Dan oke, selamat sore. Cukup sekian untuk videonya karena ini mau hujan, teman-teman. Ini banyak petir, jadi saya akhiri saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.